Minggu sore, warga desa Semana Jaya, Kecamatan Ranto, Perelak, Aceh Timur, menyelamatkan seekor anak gajah yang berada di kebun sawit. Pada saat ditemukan, anak gajah dalam kondisi lemas. Ya, kemudian warga langsung memberikan makanan. Diduga anak gajah ini terlepas dari induknya saat mencari makan dengan kawanannya. Setelah dilaporkan warga, tim dari Pusat Pelatihan Gajah Sare Aceh langsung membawanya untuk dirawat.